Jambo. Habari za mchana. Naitwa Noval. Unaitwa nani? Ni naitwa Aska. Nina furaha kukutana wewe. Habari gani? Niko salama. Na wewe? Niko salama. Asante. Karibu. Tunani baadaye. Kwaheri. Naitwa Noval. Oh, nama kamu Noval ya? Iya. Tadi kita ngomong apa sih, Val? Ngomong tentang bahasa Swahili. Wow, Swahili ya? Itu ya, sebenarnya sebuah bahasa yang ada di benua Afrika dan dibicarakan oleh orang-orang Kenya, orang Tanzania, dan lain-lain ya. Sangat banyak sekali. Nah, kita langsung nih kepada kosakata yang pertama. Apa? Yaitu jambo. 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 Artinya apa? Apa? Hai atau halo. Ya. Tapi ada lagi tadi. Mambo. Ya, apa lagi? Dan poa. Nah, kesemua itu jambo, mambo, poa artinya hai. Ada banyak lagi cara untuk mengatakan hai, tapi kita tiga aja ya. Ada tiga aja. Nah, setelah itu ngomong apa lagi, Pak? Ya, itu langsung kita ngomong. Kita ngomong selamat siang. Selamat siang. Habari zamchana. Habari zamchana itu selamat siang. Karena kondisinya sekarang kita sedang siang ya. Sudah hampir sore. Oke, setelah itu kamu tadi sempat perkenalan diri. Gimana caranya? Itu ya kayak naitwa. Nama saya Noval. Dan kalau balik bertanya, unaitwa nani? Oh, siapa itu? Nama kamu? Oh ya, itu siapa nama kamu? Nah, kemudian kita tadi bareng-bareng gini. Nina furaha kukutana wewe. Apa tuh? Itu kayak senang bertemu dengan Anda. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Nice ya. To meet you. Nah, setelah itu saya tanya kamu kabar. Bahasanya yaitu habari gani. Kayak mirip-mirip ya, kabari gani. Apa kabar kamu gitu kan? Kamu jawabnya apa? Kalau saya jawab itu Niko Salama. Dan kalau balik bertanya, na wewe? Ya, aku selamat. Soalnya gitu ya? Ya, selamat. Aku kayak selamat gitu selamat. Ya? Ya, sehat, aku sehat. Na wewe dan kamu. We itu kamu ya. Jadi setelah itu tadi saya bilang Niko Salama dan Asante. Jadi thank you, bahasa Swahilinya adalah Asante. Asante. Dan kamu jawabnya sama-sama? Karibu. Karibu, jangan karibo ya, soalnya ya, ini yang buat video gak karibo. Nah, dan setelah itu kamu sempat tadi nyalam saya tuh, ngapain? Katanya. Tunani badai. Apa itu? See you later, sampai jumpa lagi. Tapi saya jawabnya tadi adalah kuahiri sambil nangis-nangis. Karena itu artinya goodbye. Kalau kita ngucapin itu mungkin kita akan berpisah cukup lama sekali. Tapi kalau kita kayak bakal ketemu lagi, cukup seperti kamu tadi. Apa kata-katanya? Tunani badai. Oke. Teman-teman, itu saja video kita tentang bahasa Swahili. Mari kita belajar bersama di rumah. Nah, stay at home dan belajar ya. Oke. Agar channel ini selalu berkembang, apa yang perlu dilakukan? Like, comment, subscribe, dan share di mana-mana. Bye-bye.